Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Karangan Desa. Guys, bertemu kembali dengan channel Karangan Desa. Pada sore ini kita setelah selesai panen mentimun, guys. Oke, ini hasil panen mentimun pada hari ini. Ini ada sekitar 20 kiloan ya, guys. Ini untuk panen yang mungkin ke-7 kalinya. Di kebun kita ini sudah hampir 100 lebih kilonya, guys, untuk timun kita panen. 2-3 hari ke depan ini panennya semakin banyak, guys. Karena kita lihat calon-calon buah yang sudah lumayan besar itu sangat banyak sekali, guys, karena kebetulan 4 hari yang lalu untuk kebun mentimun kita ini kita kasih pupuk lagi, guys, pupuk Patani yang kandungannya itu 16 16 16, guys. Jadi kita lihat setelah kita panen untuk kondisi kebun timun kita, guys. Untuk daun tua sudah kita buang, kita pangkas. Kita lihat berserakan di bawah, guys, untuk daun-daun yang ada di bawah. Pembuangan daun ini agar nanti nutrisi dari pupuk yang kita kasih akan diarahkan ke buah, guys, bukan ke daun. Lihat sini, untuk lanjaran juga sudah hampir dipenuhi tanaman mentimun kita, guys. Alhamdulillah untuk lahan kita ini walaupun hampir 2 kali didatangi banjir. Dari awal kemarin umur 5 hari sudah digenangi banjir. Dan 1 minggu ke belakang juga digenangi banjir, guys. Tapi alhamdulillah untuk tanaman timun kita masih tetap subur. Untuk buah juga lumayan banyak, guys. Target mungkin di lahan ini mudah-mudahan nanti bisa sampai 1,5 ton atau 2 ton, guys. Ini mudah-mudahan target kita tercapai, guys. Untuk kali ini baru mencapai 100 lebih kilonya, guys. Ini kita lihat untuk dedaun yang barusan kita pangkas. Buah kedua hari ke depan akan kita panen, guys. Oke, guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah berkunjung di channel Karyana Desa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, guys. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.